Halo, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini kita ketemu lagi untuk membahas satu figur dari Nanmu yaitu Nanmu Triceratops. Yuk disimak. Oke, kita buka dulu paketnya untuk Nanmu Triceratops sendiri. Seperti biasanya datang dengan box yang cukup eksklusif, tapi memang ini bukan hard box ya. Dan dia dilengkapi dengan foam pelindung di dalamnya. Jadi ini membuat barangnya sendiri aman dari benturan ya. Oke. Jadi di dalamnya kita bisa temukan ada satu cardnya yang berisi tentang keterangan. Ini ada gambar scrollnya Triceratops ya. Oke. Ini juga. Oke, artinya. Dan kalau kita lihat di dalamnya, ini ada Triceratopsnya dan kita punya base nya. Ya, jadi ini base nya. Temanya ini mungkin seperti pasir ya. Maksudnya mungkin di pasir nih. Cuma bagi saya sih base-nya ini kurang begitu detail ya. Jadi kita bisa lihat tekstur untuk gelombang-gelombangnya ya. Dan di bawahnya polos aja dia. Dan ini bahannya berbeda dengan figur ya. Ini bukan vinil, namun ini adalah resin. Jadi hati-hati kalau terjatuh ini bisa pecah. Oke, biasanya kita sampingkan dulu. Dan kita ada ini option untuk tanduk. Ya, diberikan dua, satu yang patah, satu yang sempurna. Nah, ini adalah Triceratopsnya. Oke, yang saya ambil kebetulan yang ground series dan untuk seri ini ada tiga warna. Jadi Triceratopsnya ada tiga warna. Salah satunya adalah yang brown ini ya. Jadi posisinya ketika kita buka dari box, tanduk satu ini masih kosong. Jadi kita harus pasangkan dulu dengan opsi tanduknya yang tadi dikasih bonus ya. Ini dia. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini opsi tanduk pertama yang sempurna. Ya, ini teksturnya sih amazing nih. Jadi benar-benar kita bisa lihat ya untuk tekstur tanduknya sendiri. Ya, seperti tanduk gajah. Kalau ini yang patah. Ya, kita bisa lihat ini yang patah. Oke. Oke, di sini ada pinnya. Untuk dipasangkan ke si Triceratopsnya sendiri. Jadi kita pasang. Oke, okay. Dah ini. Jika kita lihat detailnya, jadi mulai dari kepala kita bisa lihat juga ya. Untuk aplikasi cat pada matanya ini sangat menarik sih, dan saya cukup puas untuk model ini karena matanya cukup detail ya dan cukup hidup. Jadi kita bisa lihat
untuk tekstur kulitnya sendiri ya, dan pada separuhnya bagian dalamnya nggak kelihatan sih ya, tapi ini sangat detail. Kita bisa lihat juga untuk bagian kepalanya ada tekstur yang kasar dan halus ya, ini sebelahnya juga. Kita bisa lihat juga badannya juga, Triceratops ini benar-benar lebih mengacu mungkin modelnya kepada film Jurassic Park ya. Jadi di film Jurassic Park juga ada Triceratops dan tekstur kulitnya itu sangat mirip sekali dengan ini. Untuk ekornya. Jadi bagian atasnya kita bisa lihat Nanmu membuat sculpt untuk Triceratops, dan menurut saya makin sini figur Nanmu sculptnya itu lumayan bagus ya, makin detail dia. Oke, ini ekornya yang cukup padat ya, cukup tebal, dan bagian bawahnya juga kita bisa lihat sculptnya juga begitu detail ya, halus teksturnya. Cuma memang untuk bagian kakinya, tapak kaki ini tidak begitu banyak detail dan dia lebih polos aja. Ini juga kita bisa lihat bagian kakinya itu polos aja. Ini kita bisa ganti, mungkin ketika diorama kita bisa ganti ini saat dia bertarung dengan T-Rex ya. Jadi tanduknya patah sebelah. Oke, dan figur ini lumayan solid ya, jadi ini berat nih. Dan sedikit lebih besar daripada figur Papo Triceratops. Kalau kita ukur panjangnya, panjangnya sendiri dari ujung ekor hingga ujung paruhnya itu sekitar 27 cm. Dan tingginya sendiri itu sekitar 13 cm. Ya, jadi kalau kita taruh di base-nya, ini adalah base-nya. Nah, jujur saya sendiri kurang suka dengan base-nya ya, karena terlalu polos dan kurang realistis. Jadi agak kurang memuaskan kalau untuk base. Kalau teman-teman punya base custom mungkin akan lebih menarik ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya, jadi lebih hidup. Karena memang base standarnya cukup simpel. Dan kalau kita bandingkan dengan Nanmu Sinoceratops yang sebelumnya sudah keluar, ini dia. Jadi bagi saya sih sebenarnya mirip, tapi memang Triceratops ini lebih besar sedikit daripada Sinoceratops.
Sinoceratops lebih kecil lah badannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan PNSO Sinoceratops, nah ini lebih kecil lagi dia. Ini Papo Styracosaurus dan ini Reborn Triceratops. Jadi memang paling besar itu si Nanmu Triceratops. Oke teman-teman, jadi sekian review figur kita kali ini untuk Nanmu Triceratops. Jika teman-teman suka channel ini, mohon like dan dukungannya dengan subscribe channel ini ya. Terima kasih.